What's up, amazing people? Welcome back to my channel. And I'm Kevin again. Kita intro dulu. Intro. Oke, jadi di video kali ini gue bakal ngebahas gimana caranya buat Scribble slow motion. Ya khususnya di Scribble-nya aja. Dan di sini kita bakal gunain aplikasi After Effects yang ada di PC, yang ada di laptop. Dan juga gue mau ngelanjutin video yang udah pernah gue buat di video kemarin, itu basic stop motion. Nah, jadi hari ini gue bakal nunjukin ke kalian gimana sih basicnya cara buat Scribble yang contohnya seperti di video ini. Nah, jadi itu pertama kali gue buat stop motion ditambahin Scribble. Dan ya, itu susah-susah gampang. Oh, ada satu lagi yang perlu kalian tahu. Kalau di sini, itu stop motion Scribble sama video Scribble itu sangat berbeda. Kenapa? Jadi kalau nggambar Scribble di video, itu per frame-nya itu bakalan bergerak di dalam video itu. Tapi kalau stop motion, itu nggak bakal. Karena di stop motion sendiri, itu ada tekniknya. Jadi kalau kalian buat stop motion, pas pengeditannya, itu ada 1 banding 2, 2 banding 3. Maksudnya 1 frame, 2 frame. Dan 2 frame, 3 frame. Ada kayak gitu. Gue udah pernah buat di sebelumnya gimana caranya buat stop motion, dan tekniknya apa aja, dan yang diperluin apa aja. Gue udah buat di video yang ini, kalian bisa langsung kunjungin di atas. Kalau kalian belum pernah buat stop motion, kalian bisa lihat basic stop motionnya. Dan kali ini gue cuman bahas gimana cara buat Scribble-nya. Dan ya, yang terpenting kalian kalau buat stop motion itu kalian harus ada marker. Marker itu bisa seperti double tip dan juga isolasi kertas. Itu buat tandain kalian itu berdiri. Semisal kalian itu berdiri di mana, seperti yang gue ganti-ganti baju itu, yang tadi video tadi yang gue tunjukin kayak ganti-ganti baju itu, gue berdiri satu tempat dan yang berganti itu cuma baju doang. Dan gue sempat buat gimana prosesnya. Jadi ya, seperti ini prosesnya. Dan di situ gue ya udah gue tandain pakai isolasi kertas dan gue cuma ganti-ganti baju. Dan itu memakan waktu kurang lebih 2,5 jam cuma untuk ganti baju dan celana outfit gitu. Nah, itu maksudnya stop motion juga, stop motion outfit, stop motion clothes, baju yang bergerak, kitanya diem. Tapi gue di situ gerak juga. Ya, jadi ya, daripada kelamaan, kita langsung aja deh ke pengeditannya. Let's go! Oke, first thing first. Ya, kita buka After Effect. Terus kita buka New Project. Terus kita masukin deh file yang udah kita siapin. Atau stopmo yang udah kalian buat. Nah, setelah itu, kalian drag ke timeline yang ada di bawah. Kalau udah kalian drag, kalian klik 2 kali project yang ada di timeline tadi, karena kita bakal pakai yang layer, bukan yang di composition, karena kita bakal brush di layernya. Nah, setelah itu kita di sini cuma pakai tool brush and paint. Nah, kalau nggak ada menu brushnya, kalian pergi ke window. Nah, abis itu kalian klik brushes dan juga paint. Kalau nggak ada seperti ini, nah kalian klik aja brushes. Nah, abis itu kita pilih tool brush yang ada di atas. Nah, itu brush tool. Nah, setelah itu kan bakalan muncul tuh yang brushnya tuh. Nah, kalian bisa pilih ukurannya. Nah, tapi di sini gue biasa pakai ukuran yang kecil, nggak bakalan pakai yang besar, yang nyesuaiin aja sih. Dan juga paint, di sini kita ubah yang di paint, kita ubah durationnya itu jadi single frame. Nah, setelah itu kalian bisa pilih warna yang ingin kalian gunain. Biasanya gue sini pakai warna kuning, biru, merah, dan juga putih. Tapi sini gue mau coba pakai warna biru. Nah, karena di sini gue kasih tahu simpelnya aja, dan di sini tuh ya cuman sebatas garis-garis aja. Biasanya gue cobain Scribble. Dan di sini untuk stop motion sama video, untuk buat Scribble-nya tuh sangat berbeda, karena stop motion itu kita bakalan ngegambarnya itu per 2 frame per 3 frame. Karena di sini gua pakai 2 banding 3, beda banget sama video. Di video itu setiap 1 frame itu pun bakalan berubah. Nah, di sini juga kalian bisa zoom layernya biar kelihatan banget, biar bisa detail aja gitu. Nah, iya, gua lupa kalau di sini tuh ada yang diubah lagi. Ternyata mode paint-nya gua belum ubah, karena di sini lighten, gua di sini coba ubah jadi normal. Ya. Dan kita ulang lagi sekali lagi. Ingat ya, jadi kalau misal di sini gua pakai 2 banding 3, jadi 2 frame, dan habis itu 3 frame, habis itu 2 frame. Jadi setiap 2 frame itu gambarnya sama. Misal gua gambar 3 garis dan selanjutnya gua gambar 3 garis. Nah, itu kan udah 2 frame. Pindah ke frame selanjutnya itu udah 3 frame kan. Pas yang ketiga frame itu udah ganti lagi gambarnya. Jadi 2 frame yang di awal gambarnya semisal garisnya cuma 1, terus ganti lagi habis 2 frame kan 3 frame. Nah, yang ketiga frame itu gambarnya jadi garisnya ada 2. Nah, jadi seperti itu, simpelnya seperti itu aja biar kalian tahu dulu. Dan karena ya gue di sini gambarnya cuma dikit, kalau gue gambar sampai habis
bakalan lama men, berjam-jam, jadi ya seperti itu. Dan gue bakalan percepat dulu, karena ini bakalan lama banget, tapi ya dikit banget sih ini. Gue coba ya, sebatas garis doang itu bakalan jadi sesuatu hal yang besar. Jadi ya simpelnya kayak gitu dulu, dan mungkin ada yang nanya, bang, kayak gimana sih bang, cara buat ada neonnya gitu biar nyala? Oke, jadi di timeline itu kalian klik kanan, terus kalian klik new, terus kalian klik solid. Nah, di situ kalian ubah aja namanya, jadi di sini gue ubah neon. Nah, jadi kan itu black solid, terus kalian buka project kalian, itu kalian copy efeknya yang di paint itu kalian copy control C terus control V ke neon tadi, ke black solidnya. Terus yang di paint tadi itu ada tulisan FX, itu kalian klik aja yang di project kalian. Nah, jadi kalian cuma pakai yang di black solidnya biar bisa kita pakai neon. Terus kita ubah modenya yang ada di black solid tadi jadi screen. Nah, habis itu kita pindah dari layer yang di atas tuh, yang gambar tadi video kita, jadi composition. Nah, bakalan keluar kan? Nah, ini kan belum glowing. Jadi ini tuh buat biar yang nanti pas kita masukin efek glowing itu cuman scribble-nya doang, biar nggak semuanya glowing. Jadi cuman sebatas scribble-nya doang. Oke, jadi kita bakalan masukin efek. Kalian pergi ke efek, terus kalian klik glow, terus di situ ada stylize, terus kalian drag ke neon black solid tadi. Nah, kalian drag efeknya dan keluar. Dan sini ada yang beberapa kita ubah. Di sini yang gue ubah itu glow threshold itu jadi 20%, dan glow radius gue ubah jadi 80%, terus glow intensity gue ubah jadi 2%. Nah, kalian bisa kelihatan kan? Nah, perbedaannya, dan agak sedikit glowing. Nah, kalian bisa otak-atik aja di situ, karena gue udah biasa pakai mode yang kayak gini. Kalian bisa otak-atik aja berapa persennya, tapi ini basicnya biar kalian tahu dulu. Nah, di sini bisa kelihatan, kalian klik FX glow-nya tadi, kalian matiin terus kalian hidupin. Kelihatan kan? Kelihatan kan? Nah, jadi seperti itu. Dan di sini gua bakalan nunjukin yang udah jadi. Nah, jadi seperti ini yang udah pernah gua buat. Dan ya, mungkin kalau udah nih, semisal kalian udah selesai, nah kalian langsung aja deh kalian export, pilih file, terus pilih export dan add to render kue. Ya itulah pokoknya. Habis itu ya di sini exportnya bakalan besar banget. Dan di sini gua pakai render setting yang best settings, terus outputnya gua pakai yang lossless MOV. Jadi outputnya itu bakalan MOV, quick time. Kalau di Mac gua quick time. Nah, habis itu lognya itu errors only, dan ya cuma itu doang sih. Udah, habis itu udah deh kalian render. Nah, jadi kan kalau udah selesai render itu filenya itu bakalan beda banget. Jadi nggak, kalau di Mac gua, di laptop gua itu nggak bisa dibaca, nggak bisa ke play. Jadi gua render lagi, ya dua kali render, itu masukin ke Premiere Pro. Nah, kita masukin deh file yang tadi yang udah kita render dari After Effects, kita masukin ke timeline-nya. Nah, habis itu ya di sini terserah kalian, kalau kalian ingin masukin efek apa lagi gitu, atau kalian editing apa lagi. Jadi ya itu terserah kalian, tapi scribble-nya yang penting udah jadi. Karena di sini gua ngebahas tentang scribble-nya aja, jadi yang penting kalian tahu dulu scribble-nya tuh gimana caranya, terus ngasih neon-nya tuh gimana caranya biar glowing. Nah, kalau udah selesai ya udah kalian render seperti biasa aja, kalian render. Dan di sini gua pakai output-nya, jadinya maksud gua preset-nya itu adaptive high bitrate dan formatnya H264 pastinya itu. Habis itu udah enggak ada gua ubah lagi. Setelah itu ya udah, render aja deh. Nah, habis itu kelar. Dah, gampang banget kan? Yang penting kalian tahu dulu gimana caranya buat scribble stop motion. Oke, kita kembali ke studio. Let's go. Nah, jadi seperti itu. Iya. Yeah. Simple, tapi susah-susah gampang. Ya, tapi jangan anggap susah. Anggap aja semua itu gampang. Kalau kalian anggap itu gampang, nanti pas prosesnya bakalan, oh ini gampang, gampang, gampang. Selesai. Nah, jadi kayak gitu. Pokoknya kalian tuh apapun yang ingin kalian lakukan, lakukan aja. Selagi hal itu baik. Daripada kalian cuman ngomong doang tapi nggak kalian lakukan. Ya, jadi itu pesan gua untuk video kali ini. Oke, jadi ya cukup sekian untuk scribble stop motion. Mungkin di next video gua bakal bahas lagi scribble tapi lebih konteks. Dan di video ini cukup sekian aja, karena kalau gua kelamaan kalian lama banget men, berjam-jam. Jadi ya, terima kasih udah nonton video kali ini. Mungkin bagi yang kalian masih bingung, kalian bisa tanyain gue di kolom komentar di bawah. Dan semoga video kali ini bermanfaat, dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian, and thumbs up. Oke, okay. So I'm Kevius, see you next time, bye-bye.